Mantap, mantap, balik dari acara musik jeng-jeng. Dan pastinya sekarang kita cuma berdua ya. Kenapa tuh, Tam? Lagi mau istirahat dulu. Oh, karena musik jeng-jeng abisnya kedatangan teman-teman media yang kreatif. Betul banget, Tam. Jadi kita selain support band-band lokal Semarangan gitu, bisa kita juga support pastinya teman-teman karya lokal yang luar biasa. Event-event maker Semarang tuh, biar kita maju bersama, bro. Iya, karena bahasa gue udah mulai tertata. Tips ini, kamu tau gak ini siapa ini? Wah, ini datangnya dari teman-teman komunitas Hellscam. Wow, Hellscam. Kalau kita bicara tentang Hellscam itu, ada hell itu adalah set. Salam, garpu somai. Oke, jadi ini adalah teman-teman yang mau buat acara kira-kira tanggal berapa. Nanti mungkin teman-teman kalau pecinta genre musik, iya ya, bisa datang aja ya. Bisa dong. Ya enggak, langsung aja kita panggilin. Ini ada teman-teman dari Hellscam. Welcome to the gym. Keren banget ya. Wah, ini keker-keker nih. Halo, bro. Iya dong. Gini. Yes. Gini. Oke. Iya. Halo, mantap. Keren-keren nih. Wah, yes. Sini, Mas. Lu ngapain? Gua muter biasa. Gimik. Oke. Ya, siap. Oke, sudah ada mic-nya. Dan diperkenalkan dulu, Mas, namanya siapa ini dari yang paling subur? Wah. Silakan. Yang paling subur gimana? Makmur. Ini. Oh, gitu. Iya. Kebetulan kita di sini bertiga ya. Yes. Saya Supre, ini Krishna. Alias Pam-Pam. Wah, Pam-Pam. Pam-Pam Boys. Di belakang tuh yang paling senior kita, Mas Nanang namanya. Mas Nanang, woy. Kalian dari komunitas? Hellscam Community. Hellscam Community. Luar biasa. Oke. Komunitas Hellscam. Hellscam itu adalah komunitas bergenre apa nih, Mas? Awal berdiri kita tuh tahun 99 ya, Mas Nanang ya? 99? 98 akhir, tahun 99 awal. Oh, baru lahir tuh 98. Siapa baru lahir? Niar. Masa gue? Kalau aku sih masih SMA dulu sih. Oh, masih SMA dulu ya? Masih SMA kelas 2. Luar biasa. Langsung mengonsep. Enggak, dulu nongkrong-nongkrong aja. Oh, nongkrong. Suka musik metal, di kebetulan di tengah Simpang 5 itu ada yang jual bordir. Kalau sekarang kan emblem. Oh, iya. Nongkrong-nongkrong semakin banyak, kita bikin komunitas. Oh iya, kalau sekarang di Simpang 5 kan ada komunitas Temon Holy kan, kalau di sana. Ada komunitas penyet. Sekarang enggak ada. Sekarang komunitas sekarang lebih maju, Mas. Iya. Sudah komunitas sekarang sudah di kafe. Angkringan aja dibikin kafe. Iya. Kalau zaman dulu beda banget temannya. Beda banget kalau dulu. Kalau dulu sih menurut saya soul-nya lebih kena. Oh iya, jadinya. Iya. Karena kita di jalan, kadang enggak pulang ya, Mas Nanang ya. Benar. Cuman nunggu bubur kacang hijau buka. Iya. Kita juga dulu gitu ya, bro ya. Kita juga dulu kan anak pang juga ya. Jalan juga sama. Anak-anak pang jalanan biasa. Kita Hellscam dulu juga sama anak-anak pang. Kalau sekarang sudah seperti Mas Tompel kan. Oh iya. Mas Komeng, Mas Komeng, Mas Tatang dulu juga jadi satu. Oh iya. Cuman kita di depan McD, beliaunya di depan Citra. Oh iya. Skinhead. Iya. Itu masih ini mereka main. Kita kan masih zaman Kamtis. Kamtis. Lengker dulu. Luar biasa. Terus teman-teman Hellscam ini kira-kira pengen buat acara apa nih? Ya enggak, karena tadi teman-teman udah banyak nanya. Konsepnya apa? Terus kontennya apa? Apa aja? Karena musik. Lama vakum ya. Kita bikin event terakhir itu 5 tahun yang lalu. Semarang Gentayangan sudah 4 sesi. Semarang Gentayangan itu. 3 sesi, maaf. Kalau event yang besok tanggal 23 itu kan ada tour seperti screening film kan. Itu film Where Do We Go itu mengulas soal musik komunitas black metal di Nusantara. Tapi 75% itu komunitas dari teman-teman kita yang di Jawa Timur. Mungkin dari event tersebut nanti di Jawa Tengah khususnya di kota Semarang komunitas black metal ada lagi. Amin, luar biasa ya. Ya, kita harus support tuh. Iya dah, bersama musiknya bangkit lagi di Semarang kita ini. Kita kangen juga ya. Benar, kangen banget ya. Karena di Semarang band black metal itu sisa-sisa dari Hellscam cuman reinkarnasi sama Hysteria aja. Mas Pam-Pam ya. Ini Mas Pam-Pam generasi keempat dari Hellscam. Wow. Tapi mungkin dulu kita nongkrong dia masih kecil. Masih bayi. Kecil tapi tetap besar ya. Kecil tapi tetap kelihatan gede. Oke. Itu nanti konsep acaranya kira-kira apa itu? Jadi konsepnya gini, Mas. Nanti event mulai dari jam 1. Nanti 5 band dari kota Semarang, terus dilanjut dengan
screening film. Dan jadi durasi itu ya, satu jam lebih lah. Itu mengulas soal komunitas atau sejarah dari band-band black metal Nusantara. Wow. Nusantara berarti Nusantara ini ya. Itu film tersebut, di mana film tersebut sudah tur di beberapa pulau. Sumatera udah, Sulawesi udah. Ini yang terakhir di tahun 2018 itu Semarang. Malam minggunya di Kudus, minggunya di Semarang. Wow, tapi by the way ini. Acaranya di mana nih? Lokasinya nih? Lokasinya di Cafe Sosmed. Di Cafe Warung Sosmed. Warung Sosmed. Iya, di Jalan Veteran. Mungkin kalau teman-teman mau datang, silahkan enggak apa-apa. Oke. Siap. Ada ATM? Ada talkshow-nya juga. Jadi setelah lihat film, kita lihat movie, nanti kita bisa talkshow, bisa tanya jawab. Jadi ada edukasinya. Oke. Enggak cuma sekedar main musik metal, brand-brand gitu ya. Enggak. Karena wawasan penting, Mas. Benar. Mungkin kan orang awam yang lihat black metal kan cuman wah ini nyanyinya enggak ini gimana tahu gitu. Karena padahal belum tentu suka musik tapi tahu black metal, apalagi suka black metal kan gitu. Iya. Karena saya pertama kali bisa belajar gitar tuh black metal lagunya. Deng 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 deng. Betrayer itu. Kemarin pagi dia masih zaman dulu itu. Soalnya gini, black metal kan kalau orang-orang Indonesia kan bilangnya itu musik setan. Ya, kesannya gitu satanik gitu-gitu ya. Enggak juga, karena banyak band-band black metal dari Indonesia menggabungkan dari misalnya kebudayaan kita. Itu nanti ada salah satu guest star-nya dari Kediri namanya Immortal Red. Itu kejawen, Mas. Mengungkap budaya-budaya Jawa, lirik. Terus cover album, nanti rencana juga mereka minta ke Candi Gedong Songo buat sesi pemotretan albumnya mereka. Keren banget ya. Itu berarti berarti talent-talentnya ada yang dari Jakarta juga, macam-macam ya berarti, bukan sekarang aja ya. Ada sih. Jawa Timur semua sama Jawa Timur. Rata-rata Jawa Timuran ya. Tapi ada artis mancanegara rencana? Rencana nanti kalau dapat sponsor. Amin. Oh ya, band black metal yang pernah main di Semarang cuman satu dari Swedia itu Marduk. Marduk. Widi. Tuk. Enggak tahu ya. Belum tahu. Kita belum tahu. Iya. Nanti kita harus ini ya. Harus datang makanya. Pernah dengar itu. Itu juga salah satu, katanya pernah datang ke Semarang juga kayaknya. Iya, di auditorium Undip. Yang auditorium Undip. Iya, dulu itu. Itu. Itu kira-kira apa namanya tadi teman-teman nanya? Itu HTM apa enggak, Mas, katanya? HTM, Mas. Berapa? 10.000. Cuman 10.000. Iya. 10.000. Wah, bisa nonton, bisa sharing-sharing bareng. Biasanya kalau di zaman dulu tuh kita bayar dapat stiker-stiker juga. Itu seneng banget dulu aku kalau. Nanti dapat stiker sama emblem. Wah. Stiker sama emblemnya. Bagi yang beruntung kalau emblem. Di zaman gitu kan dulu ya. Emblem tuh dulu mahal loh tukerannya. Seneng tuh ya zaman dulu. Sekarang kan itu apa namanya, beli di mana aja bisa. Dulu itu modelnya tuker-tukeran. Apalagi sekarang udah ada sistem online-online gitu kan. Kalau sekarang sih lebih enak ya, Mas ya. Semua serba digital. Serba pasarin semua digital. 12-12. Komunitas saja lewat grup digital kan. Kalau dulu enggak, lewat surat. Sama Ben Jakarta lewat surat, sama komunitas Surabaya lewat surat. Tapi soalnya lebih dapat padahal gitu ya. Jadi pada datang kalau diundang tuh. Jadi buat teman-teman yang di rumah, kalau yang mau tahu tentang eventnya Hellscum, di mana nih keponya nih? Instagram ada. Mungkin Mas Pama mau menambahkan buat info. Oke, silakan. Yoi. Di Instagram namanya Hellscum Community. Hellscum Community. HELLCUM ya? Iya, betul. Oke, luar biasa. Terus kenapa teman-teman di rumah kasih alasan nih? Kenapa harus datang di acaranya Hellscum? Ya, itu event Hellscum udah lama sih. Belum enggak bikin event ini, event yang keberapa, Mas? Keempat ya. Wah, dari tahun berapa itu? Itu dari tahun 1999 ya. Wow, tapi ngomong-ngomong komunitas ini diketuain oleh siapa nih, Pak? Tidak ada ketua, Mas, sama semua. Oh, sama star semua, cuman star pengurus aja gitu ya? Tidak ada pengurus, Mas. Ada. Enggak. Iya.
kalau ada pengurusnya kacau malan. Iya. Mending kita nongkrong, kita sharing bareng. Oh, iya. Gerak bareng gitu ya. Nah, iya. Gerak bareng. Karena kira usah ngoceh-ngocehan. Iya. Gerak saiki. Kaken sang. TV TV. Iya. Saiki sing buat gerakan wae akeh kok. Lah, iya gerakan apa? Dua. Iya, luar biasa. Berarti itu ya. Jadi teman-teman kalau pengen tahu eventnya langsung aja di Instagramnya Healthcam. Healthcam Community. Yeah. Healthcam Community ya, langsung aja di situ dan apa HTM-nya tadi cuma 10.000 di tanggal 23 ya. 23 mulai plus stiker. Wish. Itu nah, nanti iya. Kita eventnya mulai dari jam 1 sampai selesai. Oke. Okay. Kalau anak metal bilang till drop. Till drop. Wow. Wow. Tapi ada boot-boot merchandise dari kalian juga ada. Ada. Kita jual merchandise kaos event, Mas. Kaos event. Harganya 100.000. Wah, siap tuh. Wah, itu enggak main online tapi, Mas ya. Main online. Online juga, online juga ya. Pre-order kemarin kita sudah buka pre-order. Oh. Terus on the spot nanti ada kita menyediakan. Oke. Okay. Tapi enggak ada diskon ya. 12 kan masa kita anak-anak kayak gitu diskon kayak di oh, itu naik panjenengan rabu tak diskon. Nah, kita tetap datang aja enggak. Karena kita mau diskusi loh. Diskusi lah harus sama teman yang senior. Soalnya ini unik juga nih. Yang penting itu edukasinya nanti. Edukasinya benar banget. Biar teman-teman komunitas Semarang tahu, oh black metal seperti ini, bukan musik iya, setan, bukan, enggak, enggak, kita gimmick aja Mas kalau di Indonesia. Iya, gambar-gambar apa bukan namanya, way of life. Terkenalnya dengan gambar apa kepala apa? Kambing gitu-gitu ya, padahal kan itu Idul Adha bisa. Iya makanya. Iya korban. Pentagram ya? Iya pentagram. Iya. Makanya itu kan cuma hanya sebatas gambar ya. Nah, itu tapi orang-orangnya juga, sosial juga belum tentu mereka yang ini punya sosialnya lebih dari mereka. Betul sekali, jadi kita harus menghargai sesama. Oke, dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman Healthcam Community dan jangan lupa nanti datang di tanggal 23 Desember. Itu HTM-nya cuma 10.000 dan kita banyak banget edukasi di sana pastinya. Betul sekali. Jadi buat lu semua yang suka dengan musik Semarang, kalau nggak datang ya lu lu band kafe aja. Oke, jangan kemana-mana, tetap di musik. Jreng jreng.